Catatan Najwa bersama Polikarpus Budihari Prianto, terpidana kasus pembunuhan Munir yang keluar dari LP Sukamiskin 28 November 2014 lalu. Pak Poli terima kasih sudah bersedia berbicara dengan saya. Terima kasih. Um, kenapa anda akhirnya mau berbicara? Saya tahu anda uh, selalu menolak hmm. untuk berbicara ke wartawan, dikejar-kejar. Begitu keluar, yang juga kontroversial, pengeluaran hmm. Anda dari penjara karena dianggap terlalu singkat itu pun, hmm. Anda seperti menghilang di telan bumi. Tiba-tiba sekarang mau datang ke catatan Najwa. Uh, saya pikir kita tidak perlu menghindar, ya, karena klarifikasi itu juga penting. Dan saya menggarisbawahi tadi, terlalu singkat itu bagaimana rumusannya. Kita sudah melakukan semua prosedur yang ada, jadi bahwa saya sudah mendapatkan remisi, dan lain-lain itu sebenarnya bukan sesuatu yang singkat atau sesuatu yang... Hmm. Jadi, Anda dipenjara hmm. uh, persisnya 8, tidak sampai 8 tahun? Uh, lebih, total 10 tahun. 10 tahun, ya. 2 tahun, kemudian keluar, dan hmm. kemudian Anda masuk lagi karena Mahkamah Agung memutuskan Anda bersalah dan hukumannya ditambah menjadi 20 tahun. Oke, okay. jadi pertama uh, saya sudah menjalani hukuman, sudah inkrah, saya difonis 14 tahun, saya menjalani 2 tahun, kemudian saya Uh, mengajukan kasasi dan saya bebas. Betul, lokus deliktinya dituduhkan antara Jakarta-Singapura, tuduhannya dengan uh, orange juice, tapi fonisnya dengan mie goreng. Padahal mie goreng tidak ada dalam surat dakwaan. Oke, okay, nanti saya kita, sudah menjalani. Kita akan kita akan ya. bicara lebih detail nanti ke sana. Okay. Kenapa akhirnya Anda sekarang mau datang dan berbicara, Pak Polri? Ya, kita perlu klarifikasi karena daripada saya dikira apa uh, sembunyi semua itu, saya kira saya pun juga tidak seperti itu. Jadi saya melayani si siapa saja, artinya memang saya sibuk padat sekali dengan kegiatan saya. Sejak keluar, jadi ya. utamanya kegiatan anda apa? Kegiatan saya kembali ke profesi saya, yaitu ke dunia penerbangan. Memang banyak yang minta untuk saya terbang lagi, tapi saya sudah cukup lama di dunia penerbangan. Jadi saya lebih di staff aja gitu. Mm -hmm. ya. jadi anda sekarang bekerja di? Saya di kebetulan di <coughs> di Aviasi lagi di P3Tari sebagai asisten direktur. Uh, itu bergerak di bidang apa air charter dan air kargo PT Gatari Air Service ya pak? Iya yeah. uh, PT Gatari itu punya Tommy Soeharto betul kebetulan yeah. Anda melamar atau Anda diajak oleh Tommy Soeharto bekerja di perusahaannya? Uh, waktu itu saya memang mengajukan aplikasi jadi ya saya lebih senang dengan kondisi perusahaan yang perlu kita berikan uh, apa uh, mungkin di atau gimana gitu jadi saya <tuh> waktu itu mengisi waktu untuk kegiatan yang positif lah sesuai dengan profesi saya. Jadi uh, sampai sekarang anda tercatat sebagai asisten direktur PT Gatari Air ya, Service. Betul. Sebelumnya anda sudah kenal dengan Tommy Soeharto? Uh, belum. Pertama kali uh, berkenalan itu ketika anda melamar. Anda melamarnya langsung ke? Uh, ya saya pertama kenal ya saat itu aja. Sering ya. berkomunikasi? Anda pernah. Ya sekali sekali karena sebagai uh, karyawan Gatari ya pernah melaporkan begitu um, perusahaan apa yang sudah dilakukan dan sebagainya dalam dalam konteks hubungan profesional bekerja. Iya betul. Iya. Mm -hmm. iya. Tapi sesekali aja. Sesekali. Mm -hmm. um, karena kemudian yang menjadi perbincangan ramai mm -hmm. belakangan adalah ketika nama anda mm -hmm. tercantum dalam kepengurusan partai berkarya mm -hmm. partai yang ketuanya Tommy Soeharto itu ada hubungannya dengan bahwa anda sekarang juga memang karyawan dari PT. Gatari milik Tommy Soeharto? Uh, sebenarnya saya tidak uh, in touch dengan partai karena saya juga tidak suka uh, mengikuti partai politik jadi saya lebih menyukai kegiatan sosial dengan dan pro, uh, sesuai dengan profesi saya jadi politik itu bukan ranah saya sebenarnya Tapi nama anda tercantum dalam pengurusan partai berkarya itu? Ya... sebenarnya kalau tercantum ya siapa aja bisa ya tapi kalau saya sendiri juga saya nggak, nggak, nggak membidangi di partai itu sebagai uh, apa kegiatan politik sama memindahkan. Jadi nama Anda dicatut untuk masuk dalam partai? Uh, saya nggak tahu, tapi dulu pernah saya didaftarkan memang. Tapi saya tidak pernah in touch sama sekali. Hmm. Yang mendaftarkan siapa? Ya diajak teman aja gitu. Teman hmm. uh, di dalam partai? Ya banyak orang di situ, yaudah Pak Poli ikut aja gini. Ya gitu lah kira-kira. Oke, okay, karena kemudian? Tapi saya kira semua orang juga bisa ya seperti itu ya. Hmm. Gitu, tapi saya untuk uh, sebagai kegiatan politik sama sekali nggak in touch. Jadi posisi Anda di partai hmm. berkarya? Oh, tidak ada posisi apa-apa? Tidak ada posisi. Tidak ada. Karena ada kutipan Sekjen Partai Berkarya, Badarudin hmm. Andi Picunang. Hmm. E, tugas Poli memenangkan partai di Maluku dan sekitarnya. Ya, mungkin permintaannya. Tapi saya sendiri tidak intas di situ dan bertentangan dengan keluarga saya, terutama anak-anak saya. Dia protes dengan munculnya berita saya itu. Nah. Ya diprotes lah pokoknya nggak nggak usah lah. Bapaknya tidak boleh ikut-ikut politik. Iya betul betul. Hmm. betul. Jadi berarti ya. ketika Sekjen berkarya uh, membenarkan kabar bahwa anda hmm. pengurus bahkan spesifik menyebutkan uh, anda diberi tugas memenangkan daerah Maluku dan sekitarnya itu itu dari mana kemudian bisa ah, itu boleh ada saja. pernyataan yang spesifik itu dari ya. Sekjen loh ini? Iya boleh saja mungkin beliau minta ya siapa saja kan bisa tapi saya sendiri tidak melakukan itu dan hmm. belum pernah saya. Uh, untuk ke Maluku untuk dalam konteks pemenangan tidak pernah. Tapi pernah diminta oleh Sekjen Berkarya untuk memenangkan di Maluku? Uh, secara verbal saya belum belum mendengar itu. Belum mendengar? Yeah. Oke. Okay. Apa ditawari juga jadi caleg mungkin? Oh nggak pernah. <laughs> tidak? Tidak ditawari <laughs> tidak, jadi caleg? Itu pun juga seminggu nggak mau. Yeah. Oke, okay, jadi yeah. Anda tegaskan di sini Anda yeah. bukan pengurus Partai Berkarya? Bukan. Bukan pengurus? Bukan. Sama sekali bukan. Nama Anda dimasukkan itu tapi Anda tahu? Uh, saya pernah dengar, tapi saya sendiri sampai sekarang juga nggak punya kartu anggota. Oke. Okay. Ya. Ketika berbicara dengan Tommy Soeharto, bos Anda di PT. Gatari, apakah pernah membicarakan juga soal parpol ini? Uh, tidak, pernah. tidak pernah. Tidak pernah? Sebatas hanya bicara soal? Soal profesi. Soal profesi? Apa, uh, untuk dunia penerbangan aja. Oke. Okay. Ya. Jadi spesifiknya sekarang kegiatan Anda sehari-hari di PT. Gatari atau ada kegiatan lain, Pak Poli? Uh, memang di PT. Gatari juga ada rencana untuk mengajar apa, di satu pendidikan lembaga pendidikan untuk General Aviation ya. Mm -hmm. Itu mungkin di salah satu, uh, mungkin di universitas apa-apa gitu nanti. Tapi mungkin di schedule untuk minggu depan. Mm. Ya. Susahkah mencari kegiatan atau pekerjaan uh, karena ada embel-embel uh, status hukum Anda sebagai terpidana pembunuhan munir, Pak Poli? Uh, buat saya itu tidak sulit ya, karena saya fleksibel aja. Dan saya yakin saya itu punya uh, punya talent dan saya punya kemampuan bagi saya itu tidak ada yang sulit buat saya hmm. ya. tidak ada kesulitan tidak karena ada buktinya sulit. diterima di PT GATARI ya di GATARI dan dimanapun saya ditawarin ini juga diminta untuk merintis satu uh, apa kegiatan untuk aviasi yang namanya Indonesian Helicopter itu uh, produk dari Jerman dan Austria kemudian ada juga yang minta untuk investasi uh, seperti air charter atau regular flight dari Vietnam ada yang mau menitipkan airbus sekitar 20 buah hmm. dan kami sedang merintis itu. Hmm. Jadi tidak ada ya. Anda tidak melihat ada masalah dengan status hukum Anda yang Anda uh, sandang. Tidak pernah ada masalah. Bahkan okay. setiap ketemu orang ketemu saya justru dia minta pekerjaan sama saya. Begitu? Iya. Pekerjaan apa misalnya? Ya apa saja. Pak hmm. Poli, saya ikut ya. Umamanya apa aja deh. Apa yang saya kerjakan? Oke. Okay. Itu banyak sekali. Oke, okay. dan PT. Gatari pun tidak pernah mempertanyakan atau uh, Tommy tidak pernah mempertanyakan soal status hukum Anda tidak pernah menjadi masalah? Uh, selama ini tidak pernah, yang penting kita kerja profesional, kita memberikan solusi-solusi uh, ke, ke, kepada perusahaan. Kebetulan dulu sama-sama terkait kasus Munir, kebetulan yeah. juga sekarang sama-sama di Tommy <laughs> Soeharto. Iya. Yeah, yeah. Kebetulan-kebetulan ya? Iya, yeah, mungkin juga. Kalau orang melihatnya itu sebagai sesuatu yang sulit dipercaya?